Lucu kali video ini. Bang. Ih, kenapanya kau dari tadi ketawa sendiri gitu? Biasalah weh, kurang piknik, iya kan? Kurang piknik gak tuh? Heh, kau ini ngapa sih? Dari tadi ketawa-ketawa sendiri aja. Eh, aku itu dari tadi ketawa karena tengok video lucu, bukan karena stres. Oh, tengok video lucu rupanya. Heh, dahlah. Aku mau tengok video lucu lagi nih. Meanwhile. Di mana ya rumahnya Kak Jo? Kayaknya di daerah sini deh. Ku tanya aja lah sama orang. Siapa tahu ada yang kenal. Eh, udah napa ketawamu? Entah lo orang ini. Loh, itu kan si Elin yang waktu itu di kantin sama Kak Jo. Ada kawannya juga. Aha, aku punya ide. Aku tanya sama mereka aja, siapa tahu-tahu dia. Hai. Hai semuanya. Loh, kau kan Sekar. Jauh kali mainmu. Halo, dia lagi, malas sekali aku tengok mukanya. Jadi gini, aku mau tanya sama kalian, boleh nggak? Oh, ya boleh lah. Memangnya kau mau tanya apa? Jadi aku itu mau tanya ke kalian, alamat rumahnya Kak Jo di mana ya? Soalnya aku itu mau ke rumah dia, mau kasih sesuatu. Oh, kau cari rumahnya Kak Jo. Nah, kau lurus aja dari sini, nanti belok kanan. Nah, kau cari lacet tembok merah itu. Nah, itu rumahnya. Aduh, aku masih gak paham deh. Boleh gak anterin aku tunjukin rumahnya? Sebentar aja kok. Oh, boleh aja sih. Nanti si Elin ya yang antar kau ke rumahnya Kak Jo. Heh, kenapa pula harus aku? Kan kau bisa. Karena kan kau yang tahu tempat rumahnya Kak Jo. Udahlah, anterin aja. Kasihan lu si Sekar. Heh, ya udahlah kalau gitu. Bang. Makasih ya. Oh iya. Sebagai tanda terima kasih, aku sekalian nih mau ajak kalian ke taman hiburan yang baru buka. Jadi aku yang suruh aku ajak teman karena dia punya banyak tiket. Kalian berempat ikut ya. Besok kita berangkat bareng-bareng di rumahku. Betul aja kau Sekar. Ya beneran lah, masa aku nipu kalian sih? Kan gak mungkin. Besok pagi kalian berempat kumpul aja di rumahku jam 7. Yay, bisa kan? Akhirnya liburan juga kita. Akhirnya kita liburan juga. Iya. Nanti kalian berempat ikut kok. Besok kita ke rumah kau. Baguslah ya. Baguslah kalau gitu. Ya udah, aku mau ke rumah Kak Jo dulu ya. Sekalian aku mau ajak dia juga. Yuk Elin. Dadah, hati-hati di jalan ya. Dadah, hati-hati. Dadah Elin. Later. Nah, ini dia rumahnya Kak Jo. Oh. Bagus juga ya. Oh iya, makasih ya udah anterin aku sampai sini. Ya udah, aku balik dulu. Haduh, jadi hilang pula video lucuku tadi. Padahal lagi seru-serunya aku nonton. Eh, kepo juga aku sama si ubur-ubur listrik itu. Kira-kira dia ngomong apa aja ya sama Kak Jo? Nguping sekali nggak apa-apa kali ya? Ya nggak apa-apa lah ya kan? Kan sekali-kali. Oh iya, tapi kok kau tahu rumahku? Oh iya kak, tadi dianterin sama Elin, tapi dianya langsung pulang. Hah? Sama Elin?
Oh, terus kau ngapain kesini? Oh, jadi gini kak, aku itu kesini mau... Oh gitu. Iya kak, makanya aku mau ajak kakak. Ih, ngomong apa pula sih dia? Gak dengar loh aku. Ya ampun, makasih ya udah repot-repot nganterin ini. Aku jadi gak enak loh sama kamu. Enggak kok kak, gak apa-apa. Ih, ini aku yang budak apa gimana sih? Gak dengar loh dari tadi. Ih, semaju dikit lah aku. Oh iya. Aduh. Loh, Elin? Loh, Elin kemana? Kok belum datang? Entahlah itu dia, soalnya kemarin itu kayak gak mau gitu dia diajak. Tadi pagi juga kita gak nampak dia di depan soalnya. Ya udah, jadinya kita langsung kesini aja. Ya, masa dia gak ikut sih? Gak seru loh kalau gak ada dia. Coba aja lah kakak telepon, siapa tahu dia lagi sibuk gitu. Eh, iya juga ya. Ya udah deh. Nomornya nggak aktif loh. Haduh, kita ini dari tadi udah nungguin dia loh dari lama. Weh! Eh, itu dia si Elin. Akhirnya kau datang juga. Heh, kau ini dari tadi kemana aja sih? Kita dari tadi nungguin loh di sini. Kukira kau nggak bakal ikut. Ya sorry lah weh, soalnya tuh tadi adekku merengek minta ikut. Jadinya aku susah mau pergi. Hadeh, ya udah deh, yuk kita berangkat sekarang. Oke. Ih, bagus sekali pemandangannya. Hei, norak kali kau, duh yang benar lah, diam-diam. Iya, nek, biar. A few minutes later. Hah? Bagus sekali tempat ini. Iya loh, bagus sekali tempatnya. Jadi nggak sabar aku pengen masuk. Ya Allah masuk. Ya udah, ya kita masuk ya. Let's go. Tangganya banyak kali loh. Ya iyalah. Ya ampun, bagus sekali tempatnya. Iya bagus sekali, bisa untuk foto-foto. Meanwhile. Ayolah weh, tunggu apa lagi? Ayolah kita renang. Aku udah bawa ban ini loh. Kwek 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 kwek. Ih, ayolah kita renang. Tunggu dulu. Gimana kalau misalkan kita foto dulu bareng-bareng di sini? Lumayan loh, soalnya ini tempatnya bagus banget. Gimana? Wih, bisa juga tuh. Yuklah kita foto dulu buat kenang-kenangan. Ya udahlah cepat. Kalian semuanya foto, nanti aku fotoin lah. Biar kalian aja yang ikut ya. Seriusan kak? Kakak nggak mau ikutan? Enggak lah, kalian aja. Oh, oke. Ayo, udah siap ya semuanya. Aku jepretin ya. Satu, dua, Hah, weh, tengok itu di sana. Ada perosotan tinggi loh. Ayolah kita ke sana. Kita cobain. Wah, boleh juga tuh. Ayo kita ke sana. Aku udah gak sabar banget pengen nyobain perosotannya. Oke, ayolah kita ke sana. Ih, gak sabar kali aku. Ayo, cepat. Yeay, kita... Tunggu, Clan. Kok aku ditinggal sih? Meanwhile. Wah, tinggi kali perosotannya. Wah, tinggi kali. Wah. Seru kali.
perosotannya. Pusing kali aku. Tinggi kali perosotannya. Seru juga tapi. Mamaku tolong. Mamaku, tinggi kali perosotan ini. Astagfirullahaladzim ya Allah, tinggi kali perosotan ini. Gak lagi-lagi aku naik. Seru kali. Later. Ih, seru kali lo tadi kita naik perosotan. Rasanya pengen lagi aku. Paling-paling kau teriak-teriak lagi kayak tadi. Sampai kupingku sakit loh. Ya, sorry. Kak, itu siapa temannya kakak? Kok kayak nggak pernah lihat? Oh iya, ini kawan sekelas kakak, namanya Toman. Nggak sengaja kita ketemu di sini, ya kan? Iya, aku nggak sengaja, kebetulan ada kau. OMG, ganteng kali, siapa pula itu? Ya Allah, ganteng kali cowok itu. Gimana kalau kita sekali lagi naik perosotannya? Bareng-bareng gitu, ya kan? Boleh aja itu, jadi lebih seru, ya kan? Nah iya, setuju kali itu aku, jadi lebih seru. Yuklah kita kesana lagi. Apalagi kalau ada orang itu. Ya udah, kalau gitu kita ke atas lagi ya. Oke. Aduh, capek kali aku udah tadi naik-naik. Kalau gitu gak usah ikut sekalian kau. Yuhu, renang lagi. Meanwhile. Yuhu, seru kali. Mamaku, tinggi kali. Seru juga ya. A few moments later. Enak kali lo burger ini. Enak apa lapar? Dua-duanya. Ternyata seru juga ya tadi. Ya iyalah seru, namanya pun juga liburan. Kayak mana pula? Rupanya kalian semua udah pada ganti baju. Kukira belum. Ya iyalah kak, ngapain pula kita lama-lama ganti baju? Tinggal bilas pun jadilah itu. Iya, ayo kak sini, kita makan bareng-bareng. Biar nggak masuk angin. Biasanya kan kalau orang habis renang itu harus banyak-banyak makan, ya kan? Biar nanti itu nggak sakit. Ayo kak. Iya, gampang lah itu. Loh, Erin kemana? Kok nggak sama kalian? Dari tadi juga kakak kayaknya nggak nampak dia deh. Kemana ya? Walah kak, kayaknya dia itu masih di kamar mandi loh. Soalnya tadi kamar mandinya tuh ngantri kali. Jadinya dia belakangan deh. Tadi aku juga ketemu dia kok kak. Jadi iya slow aja. Dia pasti bakal balik lagi kok. Oh, gitu ya. Ya udah deh. Udahlah kak, nggak usah khawatir. Nanti juga dia balik lagi kok ke sini. Kan dia cuma lagi ke kamar mandi doang. Ya udah yuk kak, kita makan lagi. Nah, nanti setelah itu baru kita pulang. Oh iya. Loh, itu kan suaranya si Elin. Iya, ayo kak kita ke sana. Kita cek. Ayo kita ke sana. Semoga dia enggak kenapa-napa. Tunggu. Kalian semua mau kemana? Tunggulah. Kok aku ditinggal sih? Elin. Aduh, di mana pula dia? Hei, tunggulah. Masa aku ditinggal sih? Elin. Aduh Elin, bangun apa lo? Pingsan pula dia loh. Aduh, kayak mana ini? Dari tadi nggak sadar-sadar juga loh dia. Ya udahlah kak, kita bawa ke klinik aja. Siapa tahu dia kenapa-napa loh. Nah, iya juga itu betul. Ya udah, yuk kita kesana. Ayo cepat. Aduh, ada aja si Elin.
Ayo, heh, kalian mau kemana lagi? Ih, kok aku jadi sendirian sih di sini? Aduh, ditinggal lagi.